Jadi ini orang tuanya Bibi, itu Haji Faisal, kemarin mengajukan dua perkara. Perkara nomor satu, yang nomor satu itu nomor 482, yaitu hak asuh atau perwalian. Yang mana orang tuanya Bibi memohon kepada pengadilan agar anak itu diasuh oleh Haji Faisal. Yang kedua, yaitu mengajukan penetapan ahli waris PAW, di mana Pak Faisal menetapkan bahwa harta ahli waris dari Bibi adalah Pak Faisal, Ibu Dewi, dan Gala. Di samping itu juga dalam positanya dia juga memohon pembagian waris, penetapan waris dari Vanessa, yaitu Pak Dodi dan Gala. Ingin dua perkara, yang satu ada 482 mengenai hak asuh atau perwalian, 483 mengenai penetapan ahli waris. Ya, kedua-duanya sama punya hak, baik dari keluarga Vanessa berhak juga untuk mengajukan dia sebagai walinya, pengurus, dari keluarga Bibi dia berhak pula untuk mengajukan sebagai walinya, sama-sama punya hak, tapi pengadilan akan memeriksa siapa yang lebih dulu mengajukan. Gitu. Artinya kan ini akan dikabulkan yang pertama kali mengajukan? Bukan dikabulkan, akan diperiksa, akan diperiksa masalah dikabulkan, nanti kan majelis hakim yang menentukan. Dikabulkan tidaknya majelis hakim. Otomatis karena keluarga dari Vanessa pun kalau yang mengajukannya pihak Bibi, umpamanya Pak Haji Faisal, nanti dari keluarga dari Vanessa yaitu Pak Dodi ya akan dipanggil. Kalau mereka sudah sepakat, ya gampang saja.